Manusia bernilai karena manfaat untuk dirinya, kerabatnya, lingkungan sekitarnya, alam raya. Setiap perjalanan panjang pasti diawali satu langkah kecil. Mari mulai saja dari diri kita sendiri. Tanam harapan, tumbuhkan inspirasi. Semua takkan semudah yang dikira. Tak perlu menunggu, hey, lakukan saja dengan niat baik. Bagaikan air, kebaikan pasti akan terus mengalir. Ijazah itu iya, tetapi ada hal lain yang juga tidak kalah penting, kaitannya dengan soft skill yang perlu kita miliki, dan itu bisa dibuktikan. Hanya akan tetap baik. Adalah mahasiswa ujian yang baik, yang bisa ditunjukkan, yang bisa dibanggakan, dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah didapatkan. Akan tetap baik. Ada alasan mahasiswa pakai sibuk, sepokok, sepali, rahasia, tidak ikut UTS, tidak ikut UAS, selesai sudah dapat E. Kalau E mulang lagi, ya mulang di tahun berikutnya. Tolong budaya di sekolah waktu SMA, SMP, SD tetap ya. 3S ya. 3S itu apa ya? Sapa, salam, ya, salam. Jadi, jangan kalian adik-adik teman-teman ini memanfaatkan pelayanan di perpustakaan perguruan tinggi lain. Misalnya di Universitas Jember ya. Kalian pengen pinjam buku, itu bisa. Dengan membawa isi ruang dan waktu, kebaikan selamanya akan tetap baik. Bagai air yang mengalir, mengisi ruang dan waktu, kebaikan selamanya akan tetap baik. Mas
kebodohannya karena banyak materi yang enggak seru gitu loh. Dengan segala problematika yang ada,
lupakan perbedaan, rapatkan barisan. Rakyat bergoyang tak bisa dikalahkan. Rakyat bergoyang tak bisa dikalahkan. Rakyat bergoyang tak bisa dikalahkan. Ibu kafe, panorama sing enak dipandang. Nikmati, syukuri, lan coba opo sing ono. Sudah mulai berkuliah aktif di jam setengah 8.